Jika pertanyaannya apakah individu tidak bertuhan itu dibolehkan di republik ini, tentu kita harus berangkat dari kesepakatan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang warga negaranya religius, ya, bangsa yang religius. Apa itu bangsa yang religius? Itu bangsa yang percaya ya kepada kepercayaan ya adanya Tuhan. Nah, itulah sila pertama kedudukannya ketuhanan yang Maha Esa yang memayungi seluruh kepercayaan-kepercayaan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah seluruh warga negara Indonesia itu adalah individu-individu yang bertuhan. Ya. Individu-individu yang bertuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan individu yang tidak percaya Tuhan? Individu yang tidak bertuhan, gitu ya. Nah, tentu saja kalau seorang individu itu tidak percaya Tuhan, ya itu menjadi kebebasan dan rahasia dia, ya, rahasia orang tersebut. Nah, tetapi kondisi di mana dia tidak percaya Tuhan itu tidak boleh dia sebarkan ke yang lain, ya. Di republik ini yang sila pertamanya itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa negara itu adalah negara ini adalah negara dari individu-individu yang percaya Tuhan, ya. Tentu saja di ruang publiknya itu hanya ada individu-individu yang percaya Tuhan, individu yang religius, gitu ya. Kalau di ruang privatnya ternyata ada orang yang tidak percaya Tuhan, tidak bertuhan, ya itu menjadi rahasia dia, gitu. Nah, akan menjadi masalah jika rahasia dia itu kemudian dia sebar-sebarkan. Dia